Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, pecinta program Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hingga saat ini, hingga detik ini, Allah masih memberikan kita kesempatan lahir dan batin untuk duduk bersimpuh bersama, untuk mendengarkan kajian-kajian Islami. Mudah-mudahan yang sesaat ini akan membawa manfaat buat kita semua. Pemirsa yang dimuliakan Allah, setiap manusia sangat ingin hadirnya sosok buah hati tercinta, anak yang disayang, yang disanjung, yang dicinta. Anak bisa mengangkat derajat seorang anak manusia. Seorang anak bisa mengharumkan keluarga besarnya. Tapi ingat, anak juga bisa membawa kehancuran bagi ayah bunda dan seluruh keluarganya. Betapa indah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah ilustrasi di dalam surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah ila akhiril ayah. Allah berikan satu karunia, sengaja Allah jadikan rasa cinta sebagai perhiasan dunia. Cinta terhadap wanita, istri dalam hal ini, cinta terhadap anak-anak yang disayang dan disanjung dan dibanggakan, begitupun semua harta dan benda yang dimiliki. Ini naluri, tabiat dasar seorang anak manusia. Wajar-wajar saja cinta, bangga, sayang kepada seorang anak. Tapi ingat, the rule of the game di dalam agama kita mengatur jangan sampai kebablasan. Cinta boleh cinta, jangan kebablasan. Bangga boleh bangga, jangan terlalu bangga. Apa sebabnya, saudara? Ada satu peribahasa dari tanah Jawa, suarga nunut neraka katut. Ketika pemimpinnya, ayahnya, imamnya itu adil, itu soleh, itu baik, maka anak dan istri insya Allah pun masuk surga. Tapi neraka katut, ayahnya seorang ahli ibadah, bapaknya seorang ahli sujud, sering membaca Al-Quran, sering bersedekah, tapi lupa dengan pendidikan agama istrinya. Lupa mendidik karakter seorang anak yang soleh dan solehah. Tak pernah dicek bagaimana wudhunya yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Bagaimana tata cara mandi junubnya, sudah sah atau belum. Semua rangkaian ibadah sudah dicek atau belum. Ini tanggung jawab seorang imam. Maka kalau seorang imam masuk surga, tapi anak dan istri tidak pernah diperhatikan, maka neraka katut, ayah pun bisa ikut ke neraka. Para pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu dalam surah At-Taghabun ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan sebuah gambaran yang harus kita cermati bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang kenal Allah, ketahuilah sesungguhnya di antara istri-istri kalian, di antara anak-anak kalian, itu adalah musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kepada mereka. Satu sisi Allah memberikan gambaran anak, istri, harta benda adalah perhiasan dunia. Tapi sisi yang berbeda, hati-hati wahai orang-orang yang beriman,
kau terlalu cinta kepada anak dan istrimu, kau terlalu sayang kepada harta bendamu, itu adalah musuh bagimu. Boleh jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidi wa waladi wa nas ajma'in. Tidak sempurna iman di antara kalian, dalam tanda kutip tipis iman kalian, sehingga aku lebih dicinta daripada orang tuanya, daripada anaknya, hartanya, semua yang dia punya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, satu contoh. Ada seorang pemimpin rumah tangga, ada seorang ayah soleh, taat beribadah. Ketika imannya mulai tinggi pun Allah memberikan ujian yang tinggi pula. Ibarat pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Kalau ada orang tidak mau bersaing di dalam dunia ini, mental terpuruk, silahkan jadi rumput yang anginnya tipis, tapi siap-siap diinjek kebo. Ah Ustaz, saya mau biasa-biasa aja deh, pohon-pohon yang sedang-sedang aja. Hati-hati, dipotek bocah angon. Semua kehidupan pasti ada risikonya. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau enggak tahan-tahan, enggak kuat iman, anak, istri, harta bisa menjadi musuh bagi kita. Waktunya ngaji, waktunya ikut kajian, anak nangis, Pak, Bu, ayo ah ke pasar, ke mall, ke pasar malam, ke hiburan itu. Rengekan anak, pilu. Enggak tega, besok juga bisa ngaji lagi. Maka kesempatan itu sirna, yang harusnya dapat ilmu, ibadah, mengkaji, tapi sayang sama anak atas dasar kesian, maka itu adalah musuh. Pulang dari rumah, kerja sampai rumah, anaknya bonyok karena berantem sama anak, sama tetangga. Apa sebabnya saudara? Simple. Minjem mainan temennya gak dikasih. Akhirnya emosi ayah bundanya. Padahal pada saat itu gak punya uang. Dipaksa-paksain, gengsi, korupsi uang kantor. Untuk menunjukkan ego kita kepada tetangga. Waktunya sholat, tapi direngit sama istri, buru-buru kondangan. Kalah kepada Allah. Itu mungkin saudara. Susahnya hidup kita segala sisi mungkin karena lebih kita taat kepada makhluk ketimbang khalik. Lebih taat kita kepada atasan ketimbang kepada Tuhan. Pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9 memberikan tips. Wal yakhshallazina law tarak min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa firman Tuhan kita? Memberikan arahan kepada setiap manusia agar selamat dunia akhirat. Hendaknya setiap pribadi muslim ada rasa khawatir, ada rasa takut ketika nanti akhir, punya anak, punya keturunan diafa, lemah. Interpretable, banyak makna. Bisa lemah agama, lemah ekonomi, lemah spiritual, lemah badan, segalanya lemah. Waliyakulu kaulan sadida, dan berbicaralah, bertutur katalah di depan anak dengan santun yang baik dan lembut. Para pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah, rupanya rahmat itu turun pada sifat khawatir. Allah turunkan kasih sayang ketika ada seorang pribadi muslim, sosok pemimpin rumah tangga yang ada khawatir terhadap anak dan istri. Saya kasih satu analogi pemirsa. Ada seorang manusia mau nyebrang jalan.
kanan kiri nggak tahu banyak mobil motor atau sebagainya. Warasnya manusia, tengok dong mas kanan, tengok dong mas kiri, agar jalan selamat. Maka rasa khawatir jangan sampai ketabrak, jangan sampai celaka. Maka wujud rasa khawatir itu, wujud rasa takut itu adalah tengok kanan, tengok kiri, aman baru nyebrang. Lalu bagaimana saudara? Ketika khawatir kita punya anak yang lemah segala sisi, maka tengok kanan, tengok kiri harus searah dengan anjuran daripada Al-Quran dan hadis. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, yang pertama, awal-awal seorang manusia membingkai rumah tangga, dalam satu bingkai pernikahan baginda Rasul mengajarkan, Lau anna ahadakum iza aroda ayyati ahlah ayyakula bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ketika seorang manusia ingin menanggalkan pakaiannya, ingin satu kamar dengan istrinya, jangan lupa bacalah bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkan kami dari pandangan syaitan. Wa jannibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkan kami daripada syaitan terhadap apa yang kau berikan rezeki kepada kami. Dalam hal ini adalah suami atau istri. Dalam satu hadis lagi Rasulullah bersabda, Satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam. Iza wadha'a ahadukum saubah ayyakula bismillah. Apa sabda Rasulullah? Penutup satir, hijab, dinding yang akan membelenggu, yang akan menutup mata-mata jin, mata-mata syaitan dengan auratnya anak Adam, cukuplah ketika seorang manusia tersebut menanggalkan pakaiannya, membuka pakaiannya, dia baca bismillahirrahmanirrahim, maka setiap itu dia baca, jin tidak bisa melihat. Saudara yang dimuliakan Allah, itu perkara menanggalkan pakaian, itu perkara membuka pakaian, apalagi untuk hubungan yang lebih serius di jenjang pernikahan. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda, "Manasiya ahadukum ismallahi ta'ala indal jima illa syarakahu syaitan fi waladi." Tidaklah seorang manusia, seorang suami tidur parang istrinya lupa membaca bismillah, maka syaitan ikut nembrung untuk bikin anak. Saudara yang saya muliakan, ya Allah ya Karim, akhlak di dalam Islam, bagaimana menciptakan benih yang unggul, bibit bebek bobot yang bagus, yang berkualitas, jangan sampai ditonton sama setan. Yuk bismillah. Yang kedua saudara, bukan cuma sekedar itu menciptakan sosok seorang anak yang tidak lemah segala sisi dalam kandungan ibunya. Ada satu penelitian di Jerman saudara, ketika sosok ibu yang hamil, sang janin sering didengarkan musik Mozart, musik klasik. Maka penelitian survei klinis dan medis menyatakan otak atau IQ anak tersebut ketika lahir lebih daripada anak biasa. Ketika masih di janin sering didengarkan musik Mozart. Kita umat Islam, kita cinta kepada Allah dan Rasul, tinggalkan musik, boleh nanti. Kenapa tidak Al-Quran kita dengarkan? Ulama mengajarkan, kalau ada seorang istri sedang hamil, maka sering-seringlah seorang suami ngelus-ngelus perut istrinya sambil baca surah Al-Insyirah. Alam nasyurah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, sampai akhirnya mudah-mudahan anaknya dimudahkan dalam proses persalinan, selamat ayah, selamat daripada sesuatu yang tidak diinginkan, baik anaknya, baik ibunya, dan insya Allah kalau perempuan solehah, kalau laki insya Allah soleh. Apa yang diperdengarkan? Kalimat Allah. Apa yang diperdengarkan? Kalamullah. Apa yang diperdengarkan? Al-Quran, bukan musik Mozart. Makanya sekalipun hadisnya mukhtalaf dalam tanda kutip da'if, li fadailil a'mal wa targhib fil ibadah, jumhur ulama muhadisin sepakat, maka sunnah hukumnya ketika ada anak bayi yang baru lahir, awali pendengarannya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Diazankan di telinga kanan, diikomatkan di telinga kiri. Begitupun ketika wafat.
bagi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang tidak meyakini hadis ini atau satu kebiasaan ini, monggo silahkan. Tapi saya pesan, jangan merasa paling benar. Hargai sesama, masing-masing punya dalil, jangan sombong. Yang ketiga, pemirsa, jangan lupa, isi perut anak, istri termasuk, jangan sampai yang haram, syubhat pun kalau bisa jangan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu laham nabata min haram fannar aula bi. Daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka itu daging, dalam hal ini istri, dalam hal ini anak, maka akan menjadi neraka bagi orang tuanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengiringi baginda Rasul, mendidik, membimbing kita bagaimana kita memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang selanjutnya pemirsa, jangan lupa kasih makan yang bergizi, yang halal, penuh protein, vitamin dan sebagainya. Bukan sekedar halal, tapi halalan tayyibah. Tempe, tahu, halal. Lah kalau tahunan tempe tahu mulu, bagaimana mau bersaing kita? Dikasih susu, dikasih daging. Bahkan baginda Rasul memberikan satu gambaran, saking gak punya, kalaupun gak jarang makan daging, minimal setiap 40 hari sekali paling tidak makan daging lah. Saudara yang dimuliakan Allah, yang terakhir, jangan lupa doa untuk anak. Bagaimana tidak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendoakan dalam kondisi beliau sudah lama tidak punya anak. Gak usah ngomong anak nih pemirsa. Kodon kabarnya di dalam tafsir Munir, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Tanara, syariat khitan pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau umur 80 tahun. Di hitam bahkan tidak nyuruh orang, motong sendiri. Coba tuh Bang Fiki, motong sendiri. Umur 80 tahun, motong sendiri. Kalau bahasa kita mah alotnya siapa itu ya. Tapi tidak, jangankan hitam, nyawaku pun aku sembahkan untuk Allah. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan Allah. Pada saat itu, beliau belum dikaruniai anak. Tua renta, tapi enggak pernah lepas dalam doanya, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh, keturunan yang soleh. Padahal kalau bahasa kita pada saat itu mustahil, sudah 80 lebih punya anak. Tapi tidak mustahil bagi Allah. Segala yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung, sebagai pencukup bagi kami semua. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini yang diminta Nabi Ibrahim. Bukan anak yang kaya, bukan anak yang bangsawan, yang cerdas, tidak. Tapi yang diminta adalah anak yang saleh, yang taat kepada hukum-hukum Allah, hukum-hukum Rasulnya. Apalah artinya pintar tapi keblingir, pintar terhadap hukum, dia yang menginjak-injak hukum sendiri. Cerdas tapi kebablas. Mungkin dia punya ilmu tinggi tapi taufik tidak ada. Yang halal diharamin, yang haram dihalalin. Aduh, akhir zaman sudah. Aftau bighairim. Nanti para ulama-ulama umat Islam akhir zaman memberikan fatwa tanpa ilmu, saenake dhewe. Saudara yang dimuliakan Allah, yang diminta adalah anak yang soleh. Mudah-mudahan jadi pedagang-pedagang yang soleh. Mudahan jadi artis-artis yang soleh. Mudah-mudahan jadi lawir-lawir yang soleh. Mudah-mudahan jadi kameramen-kameramen yang soleh. Mudah-mudahan jadi maling. Nggak ada, malah masing paling soleh. Jadi mengembat. Tanggembat gak? Nyolong mangga orang baca bismillah biar berkah. Ini namanya maling PA.
Saudara yang saya muliakan, ayo. Pada akhirnya ada seorang waliullah yang pada zamannya kewaliannya tidak diragukan. Beliaulah Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad memberikan tips kepada kita. Mau punya anak yang soleh, yang solehah, yang dibanggakan, syaitan pun tidak ingin turut dalam kehidupannya. Maka jangan lupa setiap kau berdoa, doalah Allahumma barik lana fi zurriyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ini pemirsa, ini ajaran daripada Habib Abdullah Al-Haddad. Pada zamannya beliaulah yang meneruskan Sultanul Awliya setelah dekade seterusnya. Pemimpin para wali beliau yang membangun pada saat itu. Beliau memberikan ajaran kepada kita. Boleh pemirsa amalkan, insyaallah punya anak-anak yang soleh. Sebenarnya sih gampang pemirsa. Kalau kita pengen punya anak yang soleh, nikahin anak ibu sama bang soleh, pasti anak soleh. Just kidding. Ya Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami fi zurriyatina, dalam keturunan kami. Apa makna berkah? Sering saya ulang, berkah itu apa? Ziyadatul khair alal khair. Bertambah kebaikan atas kebaikan, nambah terus. Enggak ada berkahnya ibarat air zam-zam. Ibarat air zam-zam diambil 1 juta manusia bahkan lebih enggak habis. Satu manusia enggak ngambil, enggak luber. Berkah, ada kecukupan aja. Ya Allah, berkahi kami dalam keturunan kami. Semua cita-citanya hasil maksud. Semua niatannya gampang saja. Allah Karim. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurruhum, ya Allah ya Rabb. Jangan sampai ada madarat menimpa kehidupan anak dan cucu dan keturunan saya. Jangan sampai anak terjun ke dunia narkoba. Jangan sampai anak terjun ke dunia free sex, pergaulan bebas dan sebagainya, ya Allah ya Rabb. Kami tidak bisa memantau mereka dalam setiap gerak-gerik mereka, ya Allah. Pantau mereka. Wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, ya Rabb, berikan taufik kepada mereka dan berikan kami anugerah berupa mereka taat kepada kami. Itulah yang disebut qurrata ayun. Anak yang bisa menjadi penyejuk mata bagi ayah dan bundanya. Disuruh ini ikut, disuruh itu manut, disuruh ini ikhlas mengerjakannya. Saudara, bagi kita yang faktanya memiliki anak yang keluar batas, yang susah diatur, jangan putus asa. Putus asa ciri orang-orang munafik atau orang kafir. Teruslah berdoa, terus berdoa. Wabil khusus kata guru saya, ketika sujud tahajud, setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la wiham 3 kali, tambahkan itu doa. Saya ulang sekali lagi, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Dibaca 3 kali setelah subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali setiap sahajud kita, insyaallah la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah, tidak ada yang bisa merubah nikmat takdir Allah kecuali doa. Doa kita jangan sampai terputus. Malas doa, sombong. Malam yas'alillah yaghdab alih. Siapa orang yang tidak mau berdoa, malas doa, maka yaghdab alih. Allah murka kepada dia. Yaghdab alih itu padanan kata maghdubi alihim. Siapa maghdubi alihim? Yahudi. Orang-orang yang jauh dari Allah, sombong, menahan kebenaran dari Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan segala yang kita usahakan, niat kita ikhlas karena Allah, taubatan nasuha, terus kita bermunajat kepada Allah, kita berikan harta yang halal kepada anak, kita didik sebenar-benarnya, suri tauladan yang benar-benar, dan jangan lupa lisan kita jangan sampai kering untuk senantiasa mendoakan anak-anak kita. Mudah-mudahan sekelibat tips ini akan bisa bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fakir mohon maaf lahir dan batin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.